Nah, ini nako. Baru-baru ini kau pergi mengundi, kan? Pas itu kau kena jangkit itu COVID-19. Tapi kau tidak ada simptom-simptom sebab kau masih muda, baru dalam 29-28 tahun. Sebab, nah, kau kuat antibody kau. Lepas itu, kau pergi jalan-jalan kalau di sana kedai, pergi kedai, kau pakai mask. Bukan pasal kau takut kasih jangkit orang kah, ataupun kau kena jangkit, kau cuma takut polis, takut kena bayar saman. Tapi bila kau balik kampung, kau bukan pakai mask, kau jalan-jalan saja tidak pakai mask. Nah, pas tu jalan-jalan kau pergi jumpa dating lagi sama Sumandak kau. Memanglah Sumandak kau tidak kena sebab dia pun kuat antibody. Tapi kalau kau jumpa orang tua, nah, orang tua yang memang tua ada sakit lagi, mestilah dia kena jangkit. Sebab orang tua ini kalau sudah sakit lagi, antibody dia kurang betul sudah. Nah, kau kasih jangkit dia, lepas itu, nah, 2-3 bulan apa jadi? Nah, orang tua itu tiada sudah. Tadi yang kasih korban dia itu, kamu pikir-pikirlah. Jaga keselamatan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Oke? Okay?